Teka-teki mengenai kelab baharu bintang dunia, Cristiano Ronaldo akhirnya terjawab. Beliau sah sertai kelab yang berpangkalan di Arab Saudi, Al Nassr. Difahamkan, Cristiano Ronaldo menandatangani kontrak selama 2 tahun setengah, iaitu sehingga 2025. Pemenang 5 kali Ballon d'Or itu bakal menerima gaji hampir sebanyak RM946 juta setahun-setahun termasuk perjanjian komersial menurut wartawan terkenal Eropah, Fabrizio Romano. Kelab Al Nassr FC merupakan kelab yang terkenal dan kuat di Liga Profesional Arab Saudi. Pasukan tersebut telah berjaya memenangi 9 kejuaraan Liga. Al Nassr sebelum ini turut pernah merekrut bintang-bintang dunia antaranya Luis Gustavo, Brazil, David Ospina, Colombia, Gonzalo Martinez, Argentina, dan penyerang Kamerun, Vincent Abubakar. Bagi musim 2021-2022, Al Nassr menduduki tangga ketiga dalam liga dan terkandas di pusingan separuh akhir dalam saingan Liga Juara-Juara Asia, ACL, ketika menentang Al Hilal. Dengan umurnya yang sudah meningkat tua, mungkin ini adalah destinasi terbaik buat dirinya untuk terus meraih kejuaraan dan menambah jaringan untuk rekod peribadinya. Selepas bergelar ejen bebas susulan perpisahannya dengan Manchester United secara persetujuan bersama pada 23 November lalu, hala tuju masa depan Ronaldo menjadi tanda tanya. Dengan kemampuan hebat masih mampu dijelmakan, tiada yang mustahil buat Ronaldo untuk terus menyinar, sekaligus dapat membantu Al Nassr meraih banyak kejuaraan. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.